Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sahabat MASK TV, Masjid Agung Sunda Kelapa. Hari ini saya berkesempatan bisa ngobrol bareng sponsor kita untuk acara kegiatan Seminar Waris hari Sabtu 11 November 2023 bersama dengan Bapak Erza Fatwa selaku dari pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Manggarai. Assalamualaikum Pak Erza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kegiatan acara hari ini? Alhamdulillah sangat seru dan menyenangkan, tentunya mendapatkan ilmu yang banyak tentang waris ini ya. Iya, saya juga jadi agak nambah sedikit nih. Ternyata waris itu nggak semudah itu ya. Betul. Banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, untuk Bank DKI Syariah ini sendiri kan sebagai selaku sponsor ya untuk acara kita hari ini. Kalau dari Bank DKI sendiri ada program atau kegiatan apa sih Pak yang akan ditawarkan saat ini? Ya, alhamdulillah Bank DKI Syariah saat ini sudah memiliki banyak produk ya. Salah satu produk unggulannya pertama itu Jekwan Mobile. Masyarakat khususnya di DKI Jakarta, juga para jamaah di Masjid Sunda Kelapa bisa mendownload langsung Jekwan Mobile dengan langsung membuka rekening. Ya, membuka rekening langsung di Jekwan Mobile tanpa setoran awal. Dan kelebihannya Jekwan Mobile itu bisa tarik tunai tanpa kartu. Jadi berarti kalau kita nih, saya kan juga belum punya Bank DKI Syariah nih ya. Berarti saya bisa bikin tabungan tanpa harus datang ke bank dengan cara mendownload aplikasi Jekwan Mobile. Kalau syarat-syaratnya itu sendiri apa sih Pak? Gampang nggak? Mudah sekali, tinggal siapkan KTP saja ya, atau ada NPWP bisa, nggak ada NPWP pun bisa gitu. Oh gitu, tanpa NPWP juga bisa? Bisa, kalau yang tidak punya nggak apa-apa, bisa gitu. Langsung diikuti saja. Submit ya? Iya, betul. Persyaratannya di situ diikutin. Dan ketika sudah mengikuti, langsung terbentuk ya. Akunnya di situ. Di situ ada pilihannya. Ya, konvensional dan syariah tentunya. Dan juga di fitur-fitur Jekwan Mobile, juga bisa membuka rekening tabungan haji dan umroh langsung. Oh gitu. Tanpa harus datang ke bank. Berarti kita juga kalau kita mau mendaftarkan tabungan haji, berarti kan otomatis kita sudah mendapatkan kursi atau nomornya dulu? Kalau untuk tabungan hanya untuk perencanaan terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau bagi masyarakat umat muslim atau jamaah Masjid Sunda Agung Sunda Kelapa ya, itu bisa mendaftar langsung ke Bank DKI terdekat ya, untuk pendaftaran haji regulernya. Pendaftaran haji reguler itu setoran porsinya sebesar 25 juta rupiah ya, dengan membuka rekening terlebih dahulu, rekening tabungan haji dan umroh dengan setoran awal sebesar 100 ribu rupiah dan si nasabah akan mendapatkan merchandise langsung nih ya, boneka. Nah ini bonekanya, boneka domba atau boneka sapi langsung ya, bisa dengan setoran awal 500.000 kalau untuk yang menabung ya, tapi kalau untuk yang langsung setor porsinya pun bisa sebesar 25 juta. Itu bisa langsung dapat ya Pak ya, dapat, dan bonus merchandise-nya ini. Betul sekali. Kalau itu kan langsung dapat nomor porsinya. Nomor porsinya itu kan untuk tabungan haji. Nah, untuk tabungan kurban ini sendiri itu ada minimal store-nya kah atau ada maksimalnya atau bagaimana? Iya, tabungan kurban pun sama mendapatkan merchandise ini juga ya, dengan setoran awal sebesar 100 ribu rupiah. Ini bisa menjadi pola tabungan ya bagi jamaah yang ingin menabung untuk kurban tahun depan. Biasanya kalau dititipkan di bendahara, itu di tengah-tengah langsung diambil gitu. Nah kalau misalkan ditabungkan, distorkan di rekening tabungan kurban Bank DKI Syariah, dana tersebut hanya bisa diambil di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Jadi mepet di waktunya ya Pak ya? Ya, sehingga dana itu aman. Jadi bagi jamaah atau bendahara masjid yang sudah merencanakan misalkan patungan sapi yang sebesar misalkan 25 juta gitu kan, untuk berapa 7 orang, itu bisa distorkan ke rekening Bank DKI Syariah tabungan kurban seperti itu, sehingga bisa direncanakan dengan baik seperti itu. Untuk tabungan kurban ini sendiri ya Pak Erza, apakah ada minimal setiap bulannya ada targetnya harusnya sekian nih, karena dibagi dari harga si hewan kurban itu sendiri? Betul sekali, tentunya kalau untuk sudah direncanakan pastinya ada ya, pastinya ada yang harus disetorkan berapa, sehingga sebelum atau pada saat menjelang
hari raya Idul Adha sudah terkumpul dari masing-masing orang, katakanlah dengan total harga hewannya misalnya 21 juta misalkan ya, dibagi 7 orang, berarti masing-masing 3 juta. Nah, dibagi 12 bulan seperti itu. Nah, bendahara bisa mengumpulkan langsung dan menyetorkannya ke Bank Liga Syariah dengan tabungan kurban tersebut, sehingga aman dananya seperti itu. Itu untuk yang menyetorkan, atau untuk sistem auto debit sendiri itu ada nggak sih Pak? Kalau untuk taruh ada ya, bahkan kita ada promo bagi yang sudah berperol, misalkan nanti karyawan, seluruh karyawan Masjid Agung Sunda Kelapa berperol di Bank Nikah Syariah, terus membuka rekening Bank Nikah Syariah yang tabungan haji, itu dapat promo free sebesar Rp100.000. Cashback. Itu langsung masuk ke debit rekening kita? Ke rekening tabungan haji dan umrohnya. Oke, itu langsung. bonusnya langsung. Selain dari merchandise ini ya Pak Irza ya. Ada ini yang paling ini yang paling besar apa yang gimana nih Pak? Ini ya ada domba, ada sapi ya. Ada juga kita onta juga ada, boneka onta ada. Itu. Ini adalah program tabungan haji dan umroh dan juga tabungan kurban. Tapi selain dari itu juga saya dengar nih Pak Irza ya, ada Jack One Vaganza. Betul, 2023 sekali. Itu apa sih Pak? Nah, Jack One Vaganza itu adalah program penempatan dana secara berjangka ya, yang promonya itu sampai dengan akhir Desember tahun 2023 ini. Dengan promo setara bagi hasil yang sangat menarik sekali bagi Bapak Ibu atau masyarakat DKI Jakarta yang ingin menempatkan dananya dengan setara bagi hasil yang sangat menarik, dengan setara bagi hasil 4% yang diterima di awal sebesar setara 3,75%. Dari jadi, totalnya semuanya? Iya, jadi misalkan Mbak mau penempatan dana sebesar Rp100 juta selama 6 bulan. Gitu. Nah, itu akan mendapatkan cashback di awal, ya, dia cashback di awal sebesar uang tunai sebesar 1,5 juta. 1,5 juta? 1,5 juta. Dari 100 juta? Juta itu. Oke. Ya, 1,5 juta. Ya, sebesar 0,25-nya, sennya itu, dikreditkan setiap bulan ke rekening nasabah. Sehingga setara bagi hasilnya selama setahun itu totalnya setara 4%. 4% ya, 4%. Dikalikan dari tadi hasil yang pertama ya Pak ya? Iya, seperti itu. Nah, itu promo yang sangat menarik sekali di akhir tahun 2023 ini, seperti itu. Jadi sahabat MASK TV dan juga sahabat muslim yang mau ikut nih ya, program-program yang ditawarkan oleh Bank DKI Syariah, bisa datang langsung ke kantor cabang Manggarai. Iya, Syariah Manggarai. Lebih tepatnya di Jalan Saharjo. Jalan Saharjo. Samping Bursa Sajadah. Patokannya gampang sahabat MASK dan TV. Dan masjid, dana masjid yang idol ya, kalau memang ada, itu bisa diikuti program ini. Ya, sekiranya nanti dana masjid yang ada yang idol gitu bisa ikutkan program Jack One Vaganza ini, sehingga benefitnya di awal bisa diterima di awal seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Irza sama-sama, untuk Ibu. Waktunya, untuk sponsornya juga mudah-mudahan sama-sama. Banyak ya yang mau bergabung dengan Bank DKI Syariah. Sama-sama. Untuk sahabat muslim dan juga sahabat MASK TV, terima kasih. Dan ini dia, mudah-mudahan semuanya bisa ikut bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.